Meskipun lebih memilih Cristiano Ronaldo, Kevin Prince Boateng terpaksa berbohong soal Lionel Messi lah pemain terbaik di dunia. Demi bisa mendapatkan menit bermain di Barcelona. Barcelona jadi salah satu klub yang pernah dibela Boateng. Dia berseragam Blaugrana pada 2019 dengan status pinjaman dari klubnya saat itu, Sassuolo. Kevin Prince Boateng cuma setengah musim bela Barcelona dan tidak dipermanenkan. Kakak dari Jerome Boateng ini hanya tampil 4 kali di semua kompetisi tanpa mencetak gol sama sekali. Ada cerita menarik yang dibagikan Boateng seputar karirnya di Barcelona. Pria 34 tahun itu buka-bukaan kepada legenda Manchester United Rio Ferdinand soal kebohongan yang dia lakukan di Camp Nou. Salah satu kebohongan yang diucapkan Boateng yakni menyebut kapten Barcelona saat itu Lionel Messi sebagai pemain terbaik di dunia. Boateng sendiri aslinya pendukung rival La Pulga, Cristiano Ronaldo. "Saya menyukai Cristiano Ronaldo, namun Barcelona meminta saya untuk mengatakan hal itu tentang Messi, atau saya tidak akan dimainkan sama sekali," ujar Kevin Prince Boateng.